Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Astro Awani. Hakim berang Najib tidak hadir perbicaraan 1MDB. Hakim Siquiera kelihatan tidak senang dengan ketidakhadiran Najib dan mendesak agar perbicaraan itu diteruskan. Hakim perbicaraan 1 Malaysia Development Berhad 1MDB, Hakim Colin Lawrence Siquiera menegur Datuk Seri Najib Tun Razak kerana gagal hadir untuk perbicaraan 1MDB di Mahkamah Tinggi di sini pagi ini. Ini selepas Peguam Najib, Rahmat Hazlan memberitahu Hakim bahwa anak guamnya bersama dengan 114 ahli Parlimen Barisan Nasional dijadwalkan bertemu yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilashah untuk menyuarakan sokongan terhadap Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri. Kam tidak pasti jam berapa anak guam saya dijadwalkan menemui Baginda, tetapi dia meninggalkan World Trade Center pada 10.30 pagi. Saya diberitahu bahwa dia sekarang dalam pertemuan di sana. Dalam bila-bila masa dia boleh dipanggil bertemu Agong kerana ia dilakukan secara satu persatu. Setelah mendengar perkara itu, Hakim Siquiera kelihatan tidak senang dengan ketidakhadiran Najib dan mendesak agar perbicaraan itu diteruskan. Najib seharusnya mempunyai ihsan untuk datang ke sini terlebih dahulu. Daripada laporan berita yang saya baca, dikatakan bahwa pertemuan dengan Agong akan berlangsung secara bertahap. Kes ini sedang berjalan, saya akan kembali dalam 10 menit dan saya nak tahu dengan tepat pukul berapa dia akan bertemu dengan Baginda. Selepas selesai, dia harus kembali ke sini untuk perbicaraan diteruskan. Saya mungkin tidak akan hentikan perbicaraan pada jam 4 petang hari ini, kata Hakim Siquiera.